Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah adim. Yang saya hormati senior saya, senior kami, kebanggaan saya. Dari saya pertama di Indonesia sini, Januari sampai sekarang banyak dibantu oleh beliau, yaitu Bapak dan Lanal, Letnan Kolonel Pelaut Arif Yuhadi. Mohon izin bang. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Polsek Kedaung, kemudian hadir juga dari Dan Ramil Tengah Tani atau Kedaung. Hari ini diwakili oleh dari Babinsa. Terima kasih Bapak. Yang hormati rekan-rekan dari Polres Cirebon Kota, Kasat Bimas, Kasih Propam, Kasat Intel maupun rekan-rekan dari Polsek Kedaung. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan pula informasi dari beliau sehingga kita semua bisa hadir di sini, yaitu Bapak Kubu Desa Kalikowa. Hari ini hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua hari ini di sini. Di luar semua rencana yang kita rencanakan mungkin sehari, dua hari, tiga hari ke belakang enggak ada rencana. Ini baru terbesit, tercetus tadi sekitar setengah tiga sebelum sholat asar. Bapak Kapolsek, Bapak Kuwu, Babinsa dan Babinkamtibmas menyampaikan ada sepasang suami istri yang mohon maaf mengalami lumpuh, tidak bisa berjalan dua-duanya. Dan dalam keadaan di rumah yang memang kurang mampu. Dua-duanya lumpuh, hanya dirawat satu dua anaknya. Sedangkan anaknya belum mempunyai penghasilannya tetap. Seorang bapak bernama Kasnari. Pak Kasnari, kurang lebih umur 66 tahun dan istrinya Ibu Mut ya, kurang lebih umur 62 tahun. Dua-duanya lumpuh, tidak bisa jalan, ngesot. Alhamdulillah mandilik ya Allah. Dan tidak bisa menerima tiap harinya asupan yang bergizi karena mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, keterbatasan ekonomi. Ya. Alhamdulillah hari ini di luar skenario kita semua, hari ini yang mempunyai rencana hanya Allah, kita dihadirkan, dipersatukan. Sinergitas TNI Polri, sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polres Cirebon Kota bersama pemerintahan desa Kalikowa. Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Polri hadir sore ini di Desa Kalikowa. Tentunya atas izin Bapak Kepala Kubu. Kita akan memberikan dua kursi roda sekaligus ke suami istri ini beserta sembako berupa beras 10 kilo, kemudian gula dan roti atau kue. Akhirnya kita diutus Allah, diizinkan Allah untuk hadir sore ini. Kita bawa langsung dua kursi roda untuk beliau. Semoga suami istri sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Tidak perlu lagi mohon maaf ngesot, merangkak, tetati-tati ke kamar mandi dua-duanya. Kasihannya udah bilang minta ya Allah. Dua-duanya tidak bisa berjalan ya. Untuk mempersingkat waktu, habis ini ke kediaman beliau, Bapak Kasnari dan ibunya. Dan kita wajib mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Kita semuanya di sini karena kita masih bisa berjalan dan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kasih semangat ke Bapak Kasnari dan istrinya nanti ya. Baik, sebelum berangkat mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir silaturahmi hablum minannas kepada beliau semua, diberi umur panjang. Amin. Beserta keluarga kita sehat selalu. Amin. jauh dari bala dan bencana. Amin. Dan semoga selalu kebaikan-kebaikan diberikan kepada kita dan keluarga kita. Amin. Dan semoga yang kita datangi juga bahagia. Amin. Kehadiran kita panjang umur. Amin. Sehat dan semoga
kursi roda ini pada saatnya nanti tidak perlu dipakai. Amin. Karena dua-duanya sudah bisa berjalan. Siap gerak. Kita berdoa bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita laksanakan sore ini Allah mencatat sebagai amal ibadah. Amin. Dan bermunajat dengan doa-doa yang lainnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk TNI, polisi. Saya doakan semoga sekeluarga sehat terus, panjang umur, bahagia selalu. Sekali lagi terima kasih karena telah membantu keluarga saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atau saya Misbah Fauzi, Kubu Desa Kalikoa, atas nama pemerintahan Desa Kalikoa, kami mengucapkan terima kasih kepada Satuan Kepolisian, TNI Darat, TNI Angkatan Laut, Bapak, khususnya Bapak Kapolres Cirebon Kota dan Kapolsek Kecamatan Kedawung dan Ramil yang diwakili oleh Pak Muhammad Soleh, Kecamatan Tangatani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuannya untuk warga kami berupa 2 unit kursi roda dan ada sembako juga. Mudah-mudahan bantuan itu bermanfaat dan kami yakin sangat bermanfaat dan berguna untuk keluarga Bapak Kasnari dan Ibu Mutmainah yang selama ini memang dari 2011 Ibu Mutmainah khususnya sudah menderita kelumpuhan. Dan Pak Kasnari suaminya sudah sekitar 3 bulan kelumpuhan juga karena kecapean dan ya mungkin asupan gizi yang kurang. Jadi atas bantuan yang sudah diberikan oleh bapak-bapak, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah dan luar biasa. Mudah-mudahan karirnya semakin ditingkatkan, kesehatan keluarganya, anak, istri, dan semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Desa Kalikoa, pemerintahan Desa Kalikoa, dan kami mewakili keluarga besar Bapak Kasnari dan Ibu Mutmainah, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang sudah kami terima. Mudah-mudahan bermanfaat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, saya sehat. Saya kuat, saya kuat. Saya bahagia, saya bahagia. Polres Cirebon Kota, top.